Bukan lewat 30 minit, bukan 40 minit, tetapi lewat lebih daripada 2 jam. Itulah yang menimbulkan persoalan, bagaimanakah tahap kecekapan ambulans kerajaan apabila bantuan diperlukan? Kelewatan tersebut sekaligus menimbulkan 1001 tanda tanya apakah punca ambulans tersebut lewat, kerana jalan ketika itu dikatakan tidak sesak. Saya lokasi kemalangan di sini, Sungai Long Kajang. Sudah 2 jam kami panggil ambulans Hospital Kajang. Sudah 2 jam lebih. Dah panggil berapa kali tak sampai sekarang. Adik-adik ini, tengok saudara ini, patah kaki. Tapi sampai sekarang, dia orang tak sampai. Saya pun tak faham kenapa sampai 2 jam Hospital Kajang tak hantar ambulans. Setelah 2.5 jam baru ambulans dari Hospital Kajang sampai ke lokasi kejadian. Begitu lembapnya kita punya sistem kesihatan. Betul. Sangat lambat. Call daripada pukul 3 sekarang baru sampai. Sekarang tengok jam pukul berapa? 5.13 minit. Daripada pukul 3 cakap call reject. Sekarang baru sampai. Okey.